Masih terkait kebakaran pemirsa, ditinggal orang tua bekerja, dua kakak beradik penyandang disabilitas di Bojonggede Kabupaten Bogor tewas terbakar. Api maksud kami berasal dari puntung rokok sang kakak yang menyambar kasur. Dua kakak beradik penyandang disabilitas di Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas mengenaskan akibat kebakaran yang melanda rumah mereka Kamis siang. Api juga berasal dari puntung rokok sang kakak yang menyambar kasur dan membakar ruangan kamar. Saat kejadian, orang tua kedua korban sedang bekerja. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ditemukan terpisah, Pak. Ditemukan terpisah korban. Berpelukan awalnya, cuman diangkat sama pamannya juga, utama korban saya tolong. Karena pada waktu saya datang ke sini masih ada napas. Saya bawa ke rumah sakit. Pertama yang kecil saya bawa Insani, terus yang kakaknya lagi digotong-gotong, bawa ke Citama langsung bareng. Aparat dari Polsek Bojonggede masih memeriksa dua orang saksi atas peristiwa naas ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.